Halo guys, di video kali ini ada siaran ulang dari live streaming Ulang Permata terbaru. Selamat menonton ya. Kapan kalian tuh? Bang Aco sama Badi ya. Nursia. Nursia deh dong. Tapi tadi Wulan itu kayaknya lapar deh, bukan ini ya? Lapar itu mah. Enak kak, ini dagingnya empuk guys. Iya kan harusnya 2002. Itu saladnya dimakan. 2021. Harus makan sayuran. Sayuran itu penting buat serat. Bang ingin ikut DA tapi takut nggak masuk. Ya kalau nggak dicoba ya nggak tahu masuk apa tidak. Jangan takut dulu. Kita tuh nggak usah takut gagal ya, Ulan. Dini pacarnya tentara. Oh, siapa? Iya. Dini. Emang iya? Banyak yang setuju nih sama Kak Adi hari ini. Melihat Ulan makan banyak, seneng kita ya. Diikus dengan sop iga. Ulan pakai 2 cincin dari siapa tuh? Ya Allah, cincin aja ditanyain. Itu juga privasi. Privasi. Kan bisa juga dari WhatsApp. Aku suka banget sama Wulan dan Jana, setiap hari doakan Wulan semoga hijab. Nah, berhijab juga. Ya enggak harus gitu juga sih ya. Bukan berarti yang tidak berhijab tidak baik juga ya. Ya. Jana sama Wulan seangkatan ya iya. Kalau privasi berarti beli sendiri. Wul, tisu semalam masih aman? Gak tau, no. Tisu semalam. Oh, di laminating. Ini tidak sama ya, oh, seperti wajah Jana kalau dilihat bikin adem bang, soleha. Allah soleha bang. Asik kali. Pagi tadi puter Wulan featuring Jana dapat cintaku sedalam pesanan ini bang. Terima kasih. Dengar radio di live FB keren, thank you. Thank you ya. Tadi dari siapa? Dari Enang Sofia. Ini tahu tuh rame ya. Mm-hmm. Fahmi, Rizky Bunga, salam buat Jana dari Halmahera Selatan. Oh, Edom, Halmahera Jana. Di Maluku. Kapok sama yang privasi-privasi. Kenapa tuh? Oh, kenapa? Ada cerita apa? Ada cerita. Halo ya, Tini, dari Taiwan lo. Ipsnya mereka apa enggak di endorse? Enak ya sekarang? Di endorse. Saya dia sama kita. Sek, cina. Aku di itu. Kita kesini yuk. Seru kata kayaknya dah. Lagi belajar lagu baru susu kau balas tumba. Wih, mantep Mas Joko. Aku udah belajar lagu Jana loh. Wow, lagunya siapa emang, tuh? Lagunya emang Joko. Pas sama Jana sih itu. Gitu. Dedeo. Sini seru ya? Kesini. Ini lagi pada makan, suruh nyanyi. Arung jeram. Ya. Arung jeram. Ya, kita iya. Nyanyinya nanti kita bikin pas seru khusus kan? Aja. Mbak, lagi gini seru, kita nongkrong kan aja, nongkrong bareng ya. Kita nongkrong bareng ya. Tapi kan gak nyampe ke hati. Ya Allah. Kita nongkrong bareng sambil ngobrol apa gitu. Saya sih bakalan sering live kayaknya nih ya, dikit-dikit ya. Biar kayak anak-anak, kita kan gen S. Gen S. Slebel. Ini suka minum es, om. Enak kan ini, bang? Iya. Udah nyoba? Udah aku bilang, ini yang paling enak. Ih, kok kayak gitu ngambilnya? So, ini aku ambil kan? Ya Allah. Kamu udah bisa bikin musik ada di mana-mana loh, tapi makan aja mantap. Best loh, orang kalau itu bikin musik. Kata-kata dia mampu.
ternyata. Siapa sangka? Kak Adi, Zainul sama di manajemen Kak Adi juga sekarang ya. Zainul tuh masih di manajemen SMA. Kita mau ke sini. Tapi labelnya ada di Maximus. Yuk lihat HP-ku, jelek kali. Jadi tetap di manajemen yang lama karena menurut Kak Adi sejauh ini nggak ada masalah dengan manajemennya ya. Manajemennya oke kok untuk bekerja sama dengan kita. Maros Sulawesi Selatan. Apa namanya ini? Wisata Arung ya, sama-sama. Arung Jeram Bogor. Bogor. Ya? Lagu apa itu? Semaram lah. Iya kan? Sama Kak Zen juga. Kak Zen. Kita ini sambil nonton live-nya Kak Selvi. Kamu panggil, kamu dipanggilnya Jailan aja lah. Hari lagi nyanyi lagu Urela Kopi Lady. Siapa bilang? Kak Adi. Karena Kak Adi selalu ingatnya yeah. Jailan, bukan Zainul. Kak Adi kalau manggil Kak Zainul, Jailan sini. Kamu panggil. Kamu namanya Jailan aja lah. Agak aneh sih namanya Jailan itu kan. Apa? Tembak. Apaan? Krimis Melanda Hati versi Jailan udah 25.000. Wow. Padahal baru 3 hari. Cuma. Berapa ribu? 25. Bang, anakku bisa sekolah musik gak sama kakak saya? Gak bisa, gak buka sekolah musik. Ya, sekolah musik itu banyak lah. Menurut saya sih sekolah musik itu gak harus dangdut sih. Justru gak apa-apa, basicnya gak harus dangdut ya. Nanti biar dangdut tuh bisa dipelajari lagi. Kak Jana pernah ke Makassar? Enggak. Ulan pernah deh. Panggil Amin aja Kak, kan nama Zain. Iya. Katanya Amin. Emang Amin namanya? Nama dulu pas kecil ya, pernah sakit. Terus diganti namanya Zainul Basya. Nanti Amin ini dong, Pak, colok nomor satu dong. Enggak dong. Amin. Ulan juga, kan aslinya dulu namanya Ulan Geboy Kak Adi. Karena sakit terus diganti, serius. Serius Ulan Geboy? Serius. Makanya aku tuh pernah manggil dia Geboy. Terus kata Rafi sama kayak si Zainul. Zainul juga diganti namanya karena sakit. Kalau lama dari umur 3 bulan di kandungan udah dikasih. Maksudnya ulang katanya. Kita baru sebelum diceritain. Satu bar tuh. Apa? Beatbox. BTK. Satu bar aja. Gak bisa. Halo Bunda Asna. Amin dan Geboy jadi Amboy. Ya Allah. Amboy. Amboy. Jana Amboy ya. Kita lagi milih-milih nama nih buat trio-nya Zain. Ayo guys. Apa ya? Masa menyala? Tapi lucu sih menyala, men nyala. Men. Jailan Amboy. Jailan Amboy. Nah, bagus guys, kalian ganti jadi Jailan Amboy. Tim Amboy ya guys. Oh jangan pula nanti ada akun fanbase Amboy bu. Trio Macho, Trio R... Trio Geboy aja Kak Adi. Trio Geboy gitu. Jar. Men, laki-laki nyala. Iya itu kan maksud Kak Adi tuh guys. Iya kan, men nyala. Men nyala. Trio Gaul aja Kak. Jangan ada kata trionya. Gaul. Gaul 2 katanya. Gaul 2. Reborn. Dan itu dia live stream yang terbaru dari Ulan Permata bersama Jana dan Kak Adibal ya.
Ternyata Wulan Permata sedang sakit. Mari kita doakan ya, semoga Wulan Permata cepat sembuh. Amin. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komennya. See you di the next video lainnya.